Australia terbaik di rantau Asia Tenggara. Itu tegas jurulatih dari Perancis, Marian Malakin, yang menganggap kelibat atlet luncur air negara Alia Yong bukan sekadar berstatus Asia Tenggara tetapi juga dunia. Laporan Fina Nasrul. Marian antara jurulatih yang ditugaskan untuk memantau perkembangan Alia sebanyak dua kali dalam tempoh setahun. Dia melihat bakat yang dimiliki Alia sebagai permata baru dari Asia yang akan memberi saingan di peringkat dunia bagi tempoh 4 tahun dari sekarang. Apa tidaknya pada usia 14 tahun, anak gadis Hanifah Yong ini sudah pun berada di kedudukan ke-16 dunia mengikut ranking Persekutuan Ski Air dan Papan Luncur Antarabangsa IWWF. I can't really say when is going to be the time when they're going to reach their best level, but for sure they're going to reach the, I mean, if they keep working this way, they're going to reach the junior international standard before the end of the category, which is before 18 years old. Biarpun miliki kredibiliti terbaik di rantau Asia, Alia tetap melihat persaingannya di Sukan Si sebagai kejohanan yang serius. Reputasi selaku terbaik di Asia Tenggara perlu dijaga Alia, sekaligus sasaran sekurang-kurangnya dua emas di Sukan Si wajib direalisasikan tanpa alasan. We're like more focused in the SEA Games and like we spend more time in, on the water than anywhere else. And we're here every day, so like we're improving more. I think because like this coach is basically like kind of the start of our preparation. And then when the other coach comes, it's going to be more intense. Sasaran dalam saingan Sukan Si bagi Sukan Luncur Air melibatkan dua pingat emas dan seharusnya akan ada lebih lagi kejutan yang akan dilakukan oleh atlet negara memandangkan. Jika dilihat dari segi prestasi semasa mereka, mereka mengalami peningkatan yang begitu drastik. Fina Nasrum, Nadia Arena. Dua penampilan Alia di Temasha Sukan Si tidak mengecewakan. Pada 2011 ketika usianya hanya mencecah 8 tahun, merangkul emas acara Trik sekaligus muncul atlet paling muda raih emas Sukan Si. Dia turut raih emas di Singapura 2 tahun lalu.